Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali membahas perkuliahan kita pada kesempatan hari ini, yaitu dengan tema istilah-istilah dalam ilmu hukum. Jadi itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama itu adalah dalam istilah-istilah ilmu hukum itu disebut juga masyarakat hukum. Nah, apa itu masyarakat hukum? Kalau kita sering membaca, suka membaca buku-buku sejarah-sejarah atau buku-buku dari perkataan para ahli-ahli dahulu, kita ngambil contoh dari Aristoteles ya, salah seorang filosof dari Yunani kuno, zaman dahulu Yunaninya, bukan yang sekarang. Beliau mengatakan seperti ini, zoon politikon, artinya manusia itu adalah makhluk sosial. Dalam artian makhluk sosial itu adalah manusia itu akan menemukan kesulitan yang sangat luar biasa jika mereka memaksakan diri untuk hidup sendiri-sendiri. Sendiri, menyendiri, di rumah sendiri, buat rumah sendiri, buat makan sendiri, nyuci sendiri, buat baju sendiri, itu susah sekali. Jadi rasanya tidak mungkin seorang manusia itu mampu hidup sendiri menjauhi masyarakatnya. Dan bahkan manusia itu pun ada karena adanya dua orang manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu. Jadi intinya itu adalah manusia itu memiliki kecenderungan yang luar biasa untuk hidup bermasyarakat, bersosialisasi di antara mereka. Itu teori dari Aristoteles. Lalu kita ambil juga dari teori yang kedua, Cicero mengatakan dalam perkataan beliau, yaitu ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Maka dari perkataan ini kita boleh mengambil kesimpulan bahwa hukum itu ada jika ada masyarakat, dalam hal ini masyarakat itu adalah tentu lebih dari satu orang individu. Ya, artinya di sana ada individu-individu yang hidup bersama, tinggal bersama, serta punya harapan, punya pengalaman, punya cita-cita bersama, tujuan bersama. Jadi di situ ada hukum. Makanya kalau kalian hidup di hutan ya, hutan di Sumatera, hutan Kalimantan, jumpa dengan monyet, jumpa dengan semacam hewan-hewan yang buas lainnya, maka jangan harap di sana ada peraturan. Di sana hanya ada kekuatan. Siapa yang kuat maka dia yang menang. Maka kita disebut pada hari ini sebut dengan hukum rimba. Maka apa sih masyarakat hukum itu? Masyarakat hukum itu merupakan masyarakat yang pada dasarnya merupakan suatu perkumpulan manusia yang hidup bersama dalam ikatan, dapat berupa kesamaan, kebangsaan, teritorial, kekerabatan, kesamaan tujuan ataupun pertalian emosional. Itu masyarakat. Lalu bagaimana masyarakat hukum? Maka masyarakat hukum itu adalah masyarakat yang menetapkan hukumnya sendiri dan dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada hukum tersebut yang telah mereka sepakati bersama. Maka Indonesia hari ini kita punya hukum dan kita mengakui bersama. Maka kalau kita ingin dikatakan masyarakat hukum, maka kita tetap harus menaati, mengakui apa yang telah kita sepakati bersama tadi, yaitu hukum. Contohnya kita hukum berlalu lintas ya, hal-hal yang kita jalani sehari-hari, bagaimana menggunakan helm, sabuk pengaman, ya kita kerjakan sehari-hari, atau perpajakan, atau hukum dalam keluarga kita dalam pernikahan. Jadi kita mengakui adanya hukum tersebut untuk mengatur kita. Tapi kalau kita hanya mengacu kepada kesamaan harapan, cita-cita, tujuan, itu hanya masyarakat saja, belum lagi masyarakat hukum. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya itu adalah hubungan hukum. Apa itu hubungan hukum? Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut kita dapati bahwa hubungan hukum itu dikerjakan lebih dari satu orang. Bisa jadi individu dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat yang lain.
Jadi hubungan hukum itu terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dan individu, atau antara individu dengan masyarakat, dan seterusnya, yang berorientasi kepada pemberlakuan hak dan kewajiban. Nah, jadi itu hubungan hukum. Ada dua orang lah kira-kira. Tahu saya dengan kawan saya, perjanjian dalam hal jual beli rumah, jual beli tanah, jual beli mobil. Ada hubungan hukum di antara kami dua. Atau dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat, tentang perusahaan sawit dengan tanah urayan masyarakat. Di sana ada perjanjian atau semacam itu. Jadi di sana ada hubungan hukum yang mengakibatkan adanya sebab akibat serta munculnya hak dan kewajiban. Saya tadi, saya perjanjian dengan kawan saya, individu saya dengan individu kawan dia, perjanjian terkait dengan jual beli rumah. Maka saya punya kewajiban membayar rumah yang sudah saya beli, dan saya juga punya hak untuk menempati rumah tersebut karena sudah saya beli. Nah, di situ hubungan hukumnya seperti itu. Oke. Lanjut, selanjutnya itu adalah perubahan hukum. Nah, perubahan hukum itu kalau dilihat dari segi keadaan masyarakat, maka kita dapat mengambil dua kesimpulan perubahan. Nah, ini ya, simak baik-baik. Yang pertama itu adalah perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Dalam hal ini sebenarnya masyarakat lebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan yang dimaksud. Kemudian diubahlah hukum untuk disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Nah, ini disebut dengan perubahan ratifikasi. Artinya dalam konteks ini masyarakat lebih dahulu berubah baru hukum itu berubah. Nah, jadi kalau bahasa sosiologinya itu adalah hukum telat berubahnya. Artinya menurut apa yang terjadi di masyarakat. Nah, itu teori pertama, yaitu ratifikasi hukum dari tinjauan perbuatan masyarakat. Lalu yang kedua, perubahan hukum itu terjadi karena bersifat proaktif, yaitu dalam hal ini masyarakat belum mempraktikkan perubahan tersebut. Artinya masyarakat belum berbuat perubahan, tetapi justru hukum itulah yang sudah memunculkan ide-ide, yang sudah memunculkan sesuatu yang mungkin dikatakan oleh masyarakat. Jadi hukum itu lebih bersifat proaktif ke depan. Ini disebut dengan law as tool engineering, atau hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat. Artinya hukum itu telah diidekan oleh pembuat hukum tersebut, yang kemungkinan besar akan mengarah ke sanalah perbuatan masyarakat. Contohnya hari ini munculnya terkait dengan teknologi, ya, undang-undang teknologi atau semacam itu. Jadi diperkirakan undang-undang ini telah melingkupi bagaimana tindak tanduk masyarakat ke depannya terkait dengan teknologi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tinjau dari perubahan masyarakat itu, maka hukum itu berubah dari dua segi. Yang pertama itu adalah ratifikasi, yaitu hukum itu, yaitu masyarakat itu lebih dahulu berubah, baru nanti kemudian diikuti oleh hukum. Atau yang kedua, proaktif, hukum itu diidekan atau berkembang sebelum perubahan itu dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, atau disebut dengan proaktif, atau kita biasa kenal dengan hukum sebagai rekayasa masyarakat, seperti itu. Nah, selanjutnya kembali masih dalam perubahan hukum. Kalau kita lihat dari asal-muasal hukum tersebut, maka lebih kurang ada tiga. Yang pertama itu adalah perubahan hukum itu karena perubahan masyarakat, baik itu terkait dengan pemikiran masyarakat, pengembangan sosial masyarakat, politik yang bergerak di masyarakat, atau semacam lainnya. Jadi hukum itu berubah karena sesuai dengan kondisi masyarakat. Lalu selanjutnya itu adalah sambungan yang tadi, yang kedua dari sisi muasalnya tadi terkait dengan perubahan masyarakat. Lalu yang kedua itu terkait dengan materi-materi tersebut. Nah, ini yang sering terjadi. Artinya hukum itu berubah sesuai dengan perubahan hukum yang dianggap tak lagi relevan. Contohnya Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 diadakan perubahan menjadi bla 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 bla, undang-undang perubahan. Artinya sebagai materi dirubah.
Nah, yang terakhir yang ketiga itu adalah perubahan hukum yang dilakukan oleh instansi-instansi yang dianggap hukum tersebut tak lagi mempunyai ketepatan atau tak lagi relevan. Undang-undang yang lama dihapus menjadi undang-undang yang baru sesuai dengan keadaan yang terbaru masyarakat. Jadi disinilah sisi muasal perubahan undang-undang tersebut. Jadi kalau yang pertama tadi yang saya sebutkan itu ratifikasi dan proaktif itu dilihat dari sisi jenisnya perubahan. Lalu yang ketiga tadi dari sisi muasalnya. Apa itu muasalnya itu? Yaitu yang pertama tadi yang saya sebutkan perubahan masyarakat, perubahan sebagian oleh instansi atau materi-materi yang dirubah sebagian. Lalu yang ketiga itu terkait dengan perubahan total oleh instansi yang berwenang. Jadi ini dari sisi muasal perubahan hukum. Kalau yang kedua tadi dari sisi jenis perubahan hukum, yaitu ratifikasi dan praktik tadi. Jadi demikianlah kira-kira yang dapat saya sampaikan pada kuliah kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap jadi orang bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.